Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Jamaah Masjid Imam Bonjol yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari ini kita kembali berkumpul di malam yang mulia, di malam Jumat. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Ta'ala, diampunkan dosa kita zahiran wa batinan, hissiyan wa ma'nawiyan. Bijahin Nabi wa alin Nabi al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. قال المؤلف رحمه الله قال الله سبحانه وتعالى ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المبركين. الله سبحانه وتعالى berfirman di dalam surat Hud ayat 42 sampai ayat 43. Wanada Nuh ibnahu wa kana fi ma'zilin ya bunayya irkab ma'ana. Nabi Nuh alaihi salam ketika sudah naik ke kapal tersebut bersama keluarganya dan pengikutnya, ada salah seorang anak dari Nabi Nuh alaihi salam yang bernama Kana'an tidak ikut naik di kapal tersebut. Maka Nabi Nuh memanggil anaknya yang bernama Kana'an agar naik ke kapal, namun Kana'an menolak. Sebagaimana yang Allah Ta'ala abadikan, wa nada Nuh, Nabi Nuh memanggil ibnahu, anaknya. Anaknya ini bernama Kana'an, dalam riwayat yang lain bernama Yam. Namanya Yam atau Kana'an. Nabi Nuh mengatakan, ya bunayya, wahai anakku, irkab rokiba yarkabu rukuban, naiklah ma'ana bersama kami di kapal. Wala takun ma'al kafirin, jangan engkau ikut bersama golongan orang-orang yang kafir. Qal, maka Kana'an menjawab. Ini ceritanya air sudah naik, banjir sudah. Jadi lewat dengan kapal, Nabi Nuh lewat dengan kapal, anaknya itu sedang berada di atas air. Lihat ada satu gunung, Allah sebutkan gunung Jabal. Satu gunung, ingin naik ke situ untuk selamatkan diri. Jadi dikasih tawaran naik ke kapal, tapi anaknya Nabi Nuh bernama Kana'an memilih naik ke satu gunung yang dimana gunung tersebut belum tenggelam dengan air banjir tersebut. Kayak Allah abadikan, qala sa'awi ila jabal. Nah ini, kata Kana'an, saya tidak mau naik kapal, saya akan berlindung di satu gunung, Jabal. Bahasa Arabnya gunung itu Jabal. Ada ulama namanya Al-Imam Az-Zamakhsyari mengarang kitab judulnya Al-Jibal Wal-Amkinah Wal-Miyah.
Judul kitabnya Al-Jibar, gunung-gunung. Wal-Amkinah, tempat-tempat. Wal-Miyah, dan air. Sa'awi ila jabal ya'simuni minal ma. Kata anaknya Nabi Nuh, saya akan berlindung di satu gunung. Ya'simuni minal ma. Gunung tersebut akan menjaga saya dari air banjir. Jadi rasa takutnya, rasa tawakalnya ini kepada benda. Kalau naik kapal Nabi Nuh, yang menjaga kapal Nabi Nuh bukan kapal Nabi Nuh. Yang menjaga kapal Nabi Nuh adalah Allah. Makanya dalam doa yang dibaca, bismillah ya, bismillah majreha wa mursaha. Qala urkubu fiha bismillah majreha wa mursaha. Maka Nabi Nuh mengatakan, naiklah kapal tersebut. Kapal yang telah dibangun, dibuat oleh Nabi Nuh dengan menyebut nama Allah yang menjalankan kapal tersebut dan membuat kapal tersebut berlabuh. Jadi kapal Nabi Nuh alaihissalam bisa selamat dari banjir karena dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Kan'an ini menganggap gunung itu bisa menyelamatkan. Akhirnya apa yang terjadi? Kata Nabi Nuh, qala la 'asimal yauma min amrillah illa man rahim. Tidak ada yang bisa menjaga pada hari ini dari azabnya Allah kecuali orang yang Allah rahmati. Namun sang anak ini tetap menolak perintah dari Nabi Allah Nuh alaihissalam. Dia memilih menaiki gunung tersebut atau bukit tersebut. Wahala bainahumal mauj fakana minal mugrakin. Akhirnya dia naik di bukit atau gunung tersebut, maka ombak yang begitu besar menghalangi pandangan. Fahala, fahala itu artinya wahala, menghalangi. Bainahuma, di antara Nabi Nuh dengan putranya Kan'an, tertutup oleh ombak. Al-mauju artinya ombak yang begitu besar. Fakana minal mugrakin. Maka Kan'an ini termasuk orang-orang yang ditenggelamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fakana minal mugrakin. Wahadal ibnu huwa yam akhus sam waham wayafif. Anak yang tenggelam ini, anak Nabi Nuh yang tenggelam, bernama Yam atau nama lainnya Kan'an, pakai ain. Yam atau Kan'an. Akhu Sam, saudaranya Sam. Nah, kalau Sam ini nanti anak turunannya itu bangsa Arab dengan bangsa Asia. Sam. Jadi orang-orang bangsa Asia, bangsa Arab, silsilah nasabnya kembali kepada anak Nabi Nuh yang bernama Sam. Kemudian Ham. Kalau Ham ini anak turunannya adalah bangsa Afrika. Orang Afrika punya genetika biologis sampai kepada Ham bin Nuh. Anak berikutnya dari Nabi Nuh yang namanya Yafes. Yafes. Nah, Yafes ini anak turunannya bangsa Eropa. Orang-orang Eropa punya genetika biologinya sampai kepada Yafes. Wakila smuhu Kan'an. Yam ini ada yang mengatakan namanya adalah Kan'an. Nama aslinya adalah Kan'an. Wa kana kafira amila amalan ghaira saleh. Jadi Kan'an ini memang melawan perintahnya Nabi Nuh. Jadi dia tidak beriman kepada ajaran ayahnya Nabi Nuh alaihissalam. Jadi
Tidak semua bapaknya orang alim, anaknya alim. Bapaknya orang soleh, anaknya soleh. Tidak semua. Walaupun ada pendapat mengatakan Kanan ini bukan anak kandung daripada Nabi Nuh. Ada pendapat. Namun pendapat lainnya mengatakan Kanan ini adalah anak Nabi Nuh alaihissalam. Wa kana kafira. Kanan adalah seorang yang kafir, mengingkari. Kafir itu dari kata kofer. Kofer itu diambil dari kata kafar, menutup. Kayak sampul namanya kofer. Dari kata kafar, menutup, tertutup dari kebaikan, tertutup dari kebenaran, itu namanya kafar. Nanti Dajjal juga punya simbol di jidatnya dengan simbol kafar atau kafir. Amil amalan ghaira soleh, dia lakukan amal-amal yang tidak baik. Fakhalafa abah fi dinihi wa madhhabihi, dan Kanan ini selalu melawan dakwah ayahnya Nabi Nuh, melawan ayahnya Nabi Nuh dalam masalah agama. Wa madhhabihi, dan juga pemikiran ayahnya. Fahalak, maka dia pun binasa. Ma'aman halak, bersama orang-orang yang binasa. Hadza wa qad naja ma'a abihi al-ajanib bin nasab lamma kanu muwafiqin fid din wal madhhab. Al-Imam Ibnu Katsir menambahkan komentar, beliau mengatakan sungguh selamat orang-orang asing, bukan dari keluarganya, bukan dari kerabatnya, tapi karena mengikuti ajarannya, orang-orang asing ini selamat. Tapi kalau tidak ikuti ajaran yang diajarkan oleh Nabi Nuh, maka semuanya binasa, punah. Lamma kanu muwafiqin fid din wal madhhab. Wakila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u akla'i wa ghidal ma' wa qudiyal amru wastawat 'alal jud 'alal judi wakila bu'da lil qaumi zalimin. Akhirnya anak itu wafat, kapal berlayar tidak ada daratan selama 6 bulan. Dalam tafsir At-Tabari yang lahir tahun 224 Hijriah, meninggal tahun 310 Hijriah, menyatakan kapal tersebut berada di atas air selama 6 bulan. Nanti masuk bulan Muharram baru mendapati daratan. Allah Ta'ala berfirman, wakilab ya ardu ibla'i ma'aki. Ketika sudah selesai itu hujan, maka Allah perintahkan bumi untuk menelan air yang dikeluarkan oleh bumi. Karena banjir yang terjadi pada waktu tersebut di zaman Nabi Nuh alaihissalam, bukan hanya hujan yang turun, tapi bumi juga memuntahkan airnya. Oleh sebab itu Allah perintahkan bumi untuk menelan air. Wa yasama akli, kemudian wahai langit, tahan curahan hujan. Wa ghidal ma, maka air pun mulai surut, mulai berkurang. Wa qudiyal amru, maka perintah tersebut pun telah tuntas. Wastawat 'alal judi, maka kapal itu bersandar di satu al-judi, satu gunung yang tinggi. Nah, ini letak geografisnya disebutkan oleh para ahli tafsir. Ada seorang ulama bernama Syekh Yaqut Al-Hamawi dalam kitabnya Mu'jamul Buldan mengatakan bahwa gunung tersebut ada di Irak dekat kota Mosul. Sebagian ulama tafsir mengatakan masuk di wilayah Uni Soviet. Jadi kapal Nabi Nuh itu
berlabuh di atas gunung yang tinggi itu ada di wilayah Uni Soviet. Al-Imam At-Tabari, seorang ahli tafsir, beliau mengatakan kapal tersebut bersandar di gunung yang ada di dekat Mosul. Beliau katakan gharib min nahiyatil Mosul, dekat dengan kota Mosul.